Okay. Insyaallah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua para pelajar dan juga guru-guru di MRSM yang sama-sama menyaksikan taklimat untuk MRSM Drone Adventure MDA 2021 pada 9 Ogos 2021 ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah kerana dengan lempah kurnianya dapat kita bersama-sama mengikuti taklimat yang telah dirancang sekian lama dan akhirnya dapat direalisasikan pada hari ini. So kita tengok dulu agenda taklimat. Taklimat pada hari ini adalah berkenaan tentative program MDA, tarikh-tarikh penting, persiapan saringan awal dan akhir, senarai video pembelajaran. Juga kita tengok tentatif majlis kita. Kita akan mulakan taklimat ini dengan bacaan doa. Seterusnya ucapan aluan oleh Puan Juriah binti Alias, Timbalan Pengarah 1 Pembangunan Kurikulum Bahagian Pendidikan Menengah. Namun demikian, Puan Juriah ada ada hal yang tidak dapat dielakkan tadi, jadi beliau akan memberi ucapan aluan selepas ini. Bermaksud kita akan mula dengan pengenalan kepada MDA dulu dan seterusnya taklimat program. So kita teruskan majlis dengan bacaan doa oleh Ustaz Muhammad Baihaqi bin Muhammad Ropia, MRSM Robotic Technical Committee MRTC. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم انشرنا شعور المحبة بيننا وربط قلوبنا بالكرامة وأحسن أخلاقنا بالنور والهداية وثبت قلوبنا بكل رعاية اللهم ارزقنا متابعة النبيين واجعلنا من الساجدين لوجهك الكريم اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولمن كان حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami memohon dari sifat ihsan yang dimiliki agar dikurniakan kepada kami nikmat dan kemakmuran, dilindungi kami dari segala kemurkaan, dipermudahkan kami dalam melaksanakan tugas. Kami mohon keredaan, ya Allah, agar segala usaha kami diristui. Allahumma ja'alna jam'an hadha marhum jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma wafiq lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Baihaqi bin Muhammad Ropia, MRTC, juga merupakan guru di MRSM Kota Putra Ulu Albab. Alright, seterusnya sepatutnya kita mendengar ucapan aluan daripada Puan Juriah Alias, tetapi kita akan teruskan dulu taklimat dengan pengenalan kepada MDA oleh Cikgu Muhammad Zaid bin Zakaria, juga MRSM Robotic Technical Committee MRTC daripada MRSM Bentong, iaitu tuan rumah untuk MRSM Robo Challenge 2021. Zaid, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Isnaini. Baik. Nama saya Cikgu Muhammad Zaid bin Zakaria. Saya wakil daripada MRSM Bentong sebagai tuan rumah. Okey. Jadi hari ini saya akan cerita sikit tentang latar belakang MRSM Drone Adventure, bagaimana ia bermula.
Okay. MISM memperkenalkan drone yang pertama pada Rover Challenge 2019. Kita buat perlumbaan secara manual, racing drone. Kemudian tahun 2020, kita tangguh Rover Challenge kerana keadaan COVID pada masa tu yang sedang melanda. Mac 2021, kita dah buat meeting untuk perkenalkan lagi dua kategori drone yang kita cadang untuk buat pada Julai, sepatutnya Julai 2021. Tetapi masalah COVID masih belum selesai. Jadi dua kategori itu terpaksa kita tukar cari alternatif lain. Kita bekerjasama dengan UTM mewujudkan MISN Drone Adventure yang dikenal di MDA. Okay. Jadi kategori yang sebelum ni drone rush untuk manual dan juga mission drone terpaksa kita masukkan sekejap. Jadi Ogos untuk 2021 maknanya bulan inilah kita akan mula start pertandingan MDA secara online di atas platform mrsanddrone.com. Okay. Next slide. Baik, perkara penting yang semua pelajar dan penasihat perlu ambil tahu adalah yang pertama sekali adalah kemaskini data dalam platform tu. Perkara yang penting sekali adalah kategori yang pelajar ambil tu mestilah betul. Okay, selain daripada tu, kemaskini data maklumat guru, maklumat maktab, maklumat logo, nama kumpulan juga perlu diisi supaya ia tidak mendatangkan masalah akan datang. Okey, kemudian di dalam dashboard akaun masing-masing akan terdapat tarikh-tarikh yang penting yang mesti pelajar dan guru penasihat yang akan semak tarikh-tarikh tersebut. Perlu disemak dari semasa ke semasa supaya tak tertinggal ataupun ada masalah terlepas pandang. Okey, jadi tarikh-tarikh tersebut perlulah dicatatlah untuk elak daripada tertinggal. Kemudian menjawab dan melaksanakan misi yang diberikan dalam tempoh yang diberikan, kita akan bagi pelajar untuk menonton video dan menjawab kuis yang akan diberikan serta melaksanakan misi ini bagi peringkat yang dapat ke peringkat lebih tinggi lah, maksudnya melepasi saringan awal. Maka pelajar akan ada misi yang baru yang pelajar perlu buat. Okey, yang itu akan diterangkan nanti dalam teknikal. Kemudian yang penting adalah jujur dalam pertandingan. Maksudnya kat sini bukanlah kita tak boleh nak minta pertolongan tu, tak boleh tanya. Kita boleh tanya orang luar. Maknanya belajar tidak ada masalah. Jujur maksud di sini kita yang sendiri yang menjawab, maksudnya pelajar sendiri yang perlu menjawab dan membuat semua task-task yang diberikan. Yang inilah yang paling penting dan saya peraturan yang paling penting, yang inilah jujur. Sebab apa? Kalau tak objektif kita buat, semua ni tidak akan tercapai. Kalau kita buat, okay, kalau kita minta orang lain yang buat. Jadi semua yang kita buat hari ni adalah untuk pelajar belajar. Jadi objektif tu biar tercapai. Okay. Dan pelajar MSM Bentong ataupun semua pelajar MSM bukan kata pelajar yang bijak tapi sangat bijak. Jadi bila bijak, sangat bijak ni maknanya dia kena buat sesuatu perkara tu biar dapat sampai akhirat. Maksudnya kalau kita buat dengan jujur, dia kira ibadah. Yang tu sangat bijak. Okay. Jadi biar apa yang kita buat ni datangkan pahala, benda yang boleh jadi ibadah. Okay. Jadi itulah benda yang penting dalam pertandingan ni, jujur. Baik, kemudian bantahan keputusan. Sekiranya terdapat bantahan, segala keputusan juri hakim adalah muktamad. Semua adalah daripada luar.
Maksudnya bukan daripada MRTC. Yang membuat kehakiman adalah daripada pihak UTM. Kita berkecuali bagi tuan rumah sekalipun kami tak ada akses untuk soalan ke apa semua, tak ada. Sebab kami berkecuali cuma sebagai melaksanakan amanah untuk jadi tuan rumah, semua sekali diuruskan oleh pihak UTM. Jadi itu bias tak timbul di sini. Okay, jadi apa bantahan yang ada nanti perlu melalui MRTC lah sekiranya ada benda-benda yang berbangkit. Okay, next slide seterusnya. Baik, ini adalah sedikit info apa yang berlaku dalam MRSN Drone Adventure ni. Kita telah berjaya mendaftar pelajar dan berjaya. Ucapan tahniah kepada semua yang terlibat. Alhamdulillah. Maknanya kita berjaya sekarang ni menengah atas kumpulan yang mendaftar 259 kumpulan. Kumpulan menengah rendah 246. Dan bilangan seluruh pelajar 980 orang pelajar. Dan semua berkumpul di dalam satu platform di bawah MRSNDrone.com. Baik, ini adalah saluran maklumat yang rasmi lah, yang biasa sekiranya ada sebarang masalah di peringkat MRTC boleh terus berhubungi saya, PIC dia untuk kategori ini. Kita akan sentiasa menggunakan satu platform saja, semua akses di sana iaitu mrsndrone.com. Ada juga info di FB, Telegram, info yang rasmi kita akan letakkan di sana. Itu saja bahagian maklumat. Okay. Alright, terima kasih kepada Cikgu Zaid daripada MRSM Bentong juga selaku MRTC. Dan seterusnya kita persilakan Dr. J. Suman daripada UTM untuk meneruskan taklimat. Baik, cuba suara, sound check, puan penyanyi boleh jelas ya suara saya. Cuba ya, suara. Doktor. Alhamdulillah, baik. Jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Juriah binti alias Timbalan Pengarah 1 Pembangunan Kurikulum UTM, Puan Isnaini binti Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Fizik Bahagian Pendidikan Menengah, Cikgu Muhammad Zaid Zakaria, AJK, MRSM, Robotik Teknikal, MRTC, juga selaku tuan rumah kepada program MRSM Drone Adventure tahun 2021 ini, MRSM Bentong. Dan juga pada rakan-rakan lain yang semuanya untuk sama-sama menjayakan program ini demi anak-anak kita semuanya. Dan selamat datang kepada para pelajar, para guru-guru dari seluruh Malaysia yang sedang menyaksikan sesi taklimat ini secara live. Jadi saya akan membincangkan sikit dan menyampaikan tentang tentative program sepanjang MBA 2021. Kalau lihat dekat skrin yang sedang ditunjukkan sekarang ini, tuan dan puan, para pelajar, pendaftaran peserta yang pertama sudah pun selesai dan kemudiannya taklimat sedang berlangsung pada hari ini, iaitu pada 9 Ogos, hari Isnin. Dan mulai hari ini lepas habis taklimat ni, maknanya pertandingan sudah bermula secara rasmi. Ya, bermula secara rasmi. Mungkin boleh klik satu klik slide. One click. Ya. Ini tarikh-tarikh penting, jadi para guru dan para pelajar sekalian tolong catatkan dalam kalender masing-masing supaya tidak terlepaslah tarikh-tarikh penting ini. Ya. Jadi yang pertama kita tengok pada 9 Ogos, iaitu hari ini taklimat sedang berlangsung. Kemudiannya pembelajaran secara online di mana pertandingan sudah bermula mulai hari ini 9 Ogos sehingga 9 September, maknanya lebih kurang 30 hari, 1 bulan ya. Jadi adik-adik, para pelajar mempunyai masa 30 hari atau 1 bulan untuk menonton dan belajar video-video yang telah pun dimuat naik ke akaun masing-masing. Nanti saya akan tunjuk ya. Kemudiannya kita tengok masih lagi pada saringan awal ya. Selepas 1 bulan nanti kita akan adakan sesi penilaian pada 9 September iaitu hari Khamis. Jam 2.30 petang, iaitu sesi penilaian saringan awal atau pendeknya kuis. Kita akan buat kuis
dan platform yang akan digunakan adalah Quizzes. Kita akan terangkan secara lanjut nanti. Tarikh seterusnya adalah 17 September kita akan umumkan keputusan saringan awal. Siapa yang akan masuk ke peringkat saringan akhir akan diumumkan nanti. Kemudiannya pada 30 September mulalah sesi saringan akhir. Ya, jadi tarikh-tarikh yang sebelah kanan tu, ya, 30 September, Oktober, November tu, itu semua dah peringkat saringan akhir. 30 September kita akan adakan sekali lagi taklimat saringan akhir khas untuk kumpulan-kumpulan yang berjaya masuk ke peringkat akhir. Yang kita akan bagi tahu kemudian, taklimatnya akan buat secara sama ada live ataupun secara tertutup. Nanti kita akan umumkan. Kemudiannya mulai 30 September tu para finalis akan perlu melaksanakan atau menyelesaikan tugasan finalis 1 iaitu item yang ke-9 pada jadual dan juga tugasan finalis 2 item yang ke-10 pada jadual. Finalis 1 tu maknanya tugasan 1 tu anda perlu membuat 3D drone modeling. Ya, maknanya lukisan kejuruteraan, lukisan 3D. Kita panggil modeling ya, menggunakan software online free yang dipanggil Tinkercad. Kita akan umumkan. Kemudian daripada masa sama, sebab ini adalah penyertaan secara berkumpulan. Jadi anda mempunyai dua peserta, dua ahli dalam satu kumpulan. Ya. Jadi tugasan kedua yang perlu diselesaikan adalah programming, autonomous flight. Ya. Programming drone lah ya, yang kita akan guna drone block. Yang saya percaya tidak asing lagi bagi pada pelajar-pelajar seperti Cikgu Zaid bagi tahu tadi. Anda bukan saja hebat tapi sangat hebat insyaAllah. Ya. Jadi kita akan buat programming drone dan anda perlu menggunakan drone yang sudah pun ada pada sekolah masing-masing. Kemudian dia daripada tugasan ini semuanya haruslah submit ya, harus hantar tugasan 1 dan tugasan 2 pada 30 Oktober. Jadi 30 September sampai 30 Oktober lebih kurang 1 bulan untuk menyelesaikan dua tugasan ini iaitu item yang ke-9 dan ke-10. Kemudiannya para finalis perlu menghadiri satu sesi temu bual. Ya, temu bual yang sebentar slide sebelum ini, item yang ke-12. Temu bual yang di mana para juri akan terdiri daripada pihak industri yang kita akan jemput khas, pakar-pakar drone dari industri, akademik dan juga komuniti. Ya, yang akan berlangsung pada 8 November hari Isnin. Kemudian dia selesailah saringan akhir yang daripada pelajar. Selebihnya pihak penganjur dan juga urus setia semuanya akan membuat keputusan saringan akhir dan kemudiannya akan disampaikan, diumumkan keputusan tersebut pada 18 November iaitu pada hari Khamis melalui media sosial. Baik, kita pergi seterusnya. Tuan dan puan, para pelajar, guru, sekiranya ada soalan, boleh saja tinggalkan soalan dekat ruangan soalan tu ya. Ada ruangan soalan pada apa ni, live session ini. Baik, untuk menonton video pembelajaran, para pelajar dan guru-guru sekalian, untuk menonton video pembelajaran, video semua sudah ada dekat akaun masing-masing. Bila sebut akaun, maksudnya anda kena login pada mrsmdrone.com. Masuk login guna login yang telah cikgu sign up ya, jadi ahli-ahli kumpulan semua guna login yang sama je ya, login dan kemudian dia adalah satu menu button tu video pembelajaran yang telah yang ada petak warna merah tu kan, garis merah tu kan, video pembelajaran, klik dekat sana maka video video pembelajaran akan dipaparkan. Kita satu klik boleh one click pada slide. Mohon untuk klik. Ya, ini video-videonya yang telah pun dimuat naik. Ya, sudah pun ada dekat akaun masing-masing. Dan ingin saya pesan, video ini anda tidak boleh skip untuk menonton. Contohnya dekat bawah tu kan, ada timeline tu kan, anda nak drag untuk fast forward. Ya, tak boleh fast forward. Anda kena menonton setiap saat tu sampai tamat video tu, baru dia akan automatik buka video yang kedua. Iaitu tajuknya asas anatomi drone. Itu yang video kedua kan. Sekarang tak boleh klik. Dia kena habis tonton video pertama, baru buka video kedua. Habis tonton video kedua, baru video ketiga akan aktif. Dan seterusnya. Dan
Kemudiannya bila dah menonton habis tu, barulah anda boleh fast forward, nak backward dan sebagainya. Ha. Jadi maknanya untuk kali pertama menonton, memang kena menonton setiap saat tu sampai habis. Dah habis menonton video tu, baru anda boleh nak lompat-lompat, nak buat ulang kaji kan. Ha. Yang tu dah boleh. Ya jelas ya, tuan dan puan, para pelajar sekalian. Itu untuk video pembelajaran. Kita pergi pada slide seterusnya. Baik, antara senarai video ya pembelajaran yang akan anda menonton dalam akaun masing-masing, inilah senarai tajuk videonya. Ya, yang di mana soalan kuis semasa penilaian saringan awal akan bertanya soalan yang berkaitan dengan video-video ini sahaja. Kita tak akan tanya soalan yang kalau kita tak ada dalam video tu, kita tak tanyalah soalan tu. Ya, jadi berilah perhatian, buat ulang kaji. Sekarang ni pembelajaran online kan, jadi fleksibel. Masing-masing kena pandai mengurus masa dan mengurus hidup kita sendiri. Bila nak belajar, bila nak buat ulang kaji, minta tunjuk ajar dari guru pembimbing masing-masing. Boleh juga minta tunjuk ajar daripada rakan ataupun ibu bapa. Ya, tak ada masalah. Kemudiannya, lihat di sini, item nombor 1 sampai 10. Ada 10 video. Untuk kategori menengah atas, perlu menonton semua video. Untuk kategori menengah bawah, hanya 8 video saja. Nombor 1 sampai 8. Ya? Jadi, sila ambil perhatian ya tentang senarai video pembelajaran. Kita pergi pada slide seterusnya. Baik, persiapan saringan awal dan akhir. Mari kita lihat pada persiapan saringan awal dahulu. Nanti semasa sesi penilaian kuis, kita akan guna quizzes. Ya, kita akan guna quizzes. Jadi masing-masing boleh saja pergi dekat quizzes.com dan bolehlah sesuaikan diri juga untuk penggunaan quizzes ini. Bagi yang first time guna tu, mungkin boleh pergi dulu dekat quizzes, cuba jaya dulu mana-mana soalan yang lain supaya anda dah biasa dengan platform ni kan. Jadi masa hari kejadian nanti, anda tak kekok lah, maknanya tak, bukan kali pertama nak guna quizzes untuk menjawab soalan. Untuk quizzes, kita ada 4 soalan objektif ABCD ya. Ya, dan anda perlu menjawab kesemua 40 soalan semasa quiz nanti. Dan masa diberi hanya 60 minit sahaja untuk menjawab semua soalan sehingga submit. Jangan setakat jawab ya adik-adik, jangan hanya jawab semua soalan tapi jangan lupa klik button submit tu. Dah jawab habis kena klik submit. Kalau dah jawab habis tak klik submit, nanti game pun tak submit juga, kira tak berjaya ya. Baik, item yang keempat, item yang ketiga itu maknanya bagaimana kita memilih finalist berdasarkan markah terkumpul dari dua ahli kumpulan tersebut. Contoh, satu kumpulan ada dua ahli kan? Kedua-dua ahli kena menduduki sesi kuis ini. Jadi dua-dua ahli kena menjawab semua soalan. Daripada dua ahli itu, kita akan ambil markah terkumpul dari dua ahli itu. Ya, jadi ahli satu, ahli dua, markahnya akan campur. Itulah markah kumpulan anda. Jadi berdasarkan markah itu dan berdasarkan siapa yang cepat dan tepat, maka kita akan pilih untuk masuk ke peringkat saringan akhir. Baik, berapa kumpulan yang akan dipilih untuk masuk ke peringkat saringan akhir? Para guru, para pelajar yang saya hormati, cuba lihat pemilihan finalis ke peringkat saringan akhir, iaitu kategori sekolah menengah atas, MRSM menengah atas, terbahagi kepada 4 zon. Ya, 4 zon. Seakan macam peringkat negeri lah ya, peringkat zon dahulu. Setiap zon akan kita pilih 3 kumpulan yang terbaik. Maknanya contohnya zon utara, 3 kumpulan sahaja yang akan masuk ke final. Zon selatan, zon barat, timur, 3 kumpulan. Jumlah keseluruhan yang akan masuk ke peringkat final adalah 12 kumpulan dari setiap kategori. Seperti dipaparkan dekat skrin, maknanya kategori menengah atas 12 kumpulan masuk final. Kategori menengah bawah 12 kumpulan masuk final. Boleh ya? Dan dari situ 12 kumpulan tersebut akan menjalani dan menyiapkan tugasan 1 dan tugasan 2. Seperti pada skrin persiapan saringan akhir yang warna hijau ya, kita lihat pada skrin. Yang warna hijau itu
Maka tugasan yang perlu dibuat ada dua, iaitu tugasan satu, lukisan 3D model drone yang kita akan jelaskan dengan lebih terperinci pada taklimat salingan akhir nanti. Lalu tugasan kedua iaitu programming. Anda perlu membuat programming dan menerbangkan drone yang perlu dihantar oleh sekolah masing-masing kepada peserta. Ya. Maknanya sekolah MRSM, mana kumpulan yang masuk final tu, pihak sekolah perlu menghantar drone DJI Kelo itu kepada peserta yang berkaitan. Boleh kita pulang ayat slide ya. Ya. Jadi anda kena buat perancangan sikit ya, sebab satu kumpulan ada dua ahli kan. Ya. Dan sekarang kita PKP masing-masing duduk di rumah kan. Ya. Jadi kena bahagi tugas. Satu kumpulan dua ahli, satu peserta akan buat mungkin lukisan 3D, satu lagi peserta perlu membuat programming. Ha, jadi kena bincanglah sesamanya ya. Kemudiannya dah habis tu, masa sesi temu bual, kedua-dua peserta perlu hadir bersama. Bukan salah seorang ya. Kedua-dua peserta perlu menghadiri sesi temu bual yang akan kita umumkan nanti. Guru pembimbing tidak dibenarkan untuk menemani peserta yang akan masuk ke sesi temu bual nanti. Ya, saya ulangi ya. Guru pembimbing tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam sesi temu bual para pelajar. Kemudiannya untuk pemenang. Pemenang dipilih hanya 5 tempat, iaitu tempat pertama sehingga tempat kelima. Maka pemenang ini secara berkumpulan juga ya, penyertaan secara berkumpulan, maka pemenang juga secara berkumpulan. Juara hanya satu kumpulan, naik juara satu kumpulan sehingga tempat kelima. Tetapi tadi kita ada 12 kumpulan masuk final kan? Kita ada 12 kumpulan masuk final, tapi 5 saja kumpulan yang akan menang kan? Yang lain dapat apa? Okey. Jadi maknanya kepada peserta-peserta yang berjaya menyiapkan persiapan menyiapkan kuis saringan awal, saya ulang. Kepada semua peserta yang telah berjaya menyiapkan saringan awal iaitu menjawab kuis, anda akan mendapat sijil penyertaan. Semua peserta yang siap kuis akan dapat sijil penyertaan. Ya. Kemudiannya, yang memasuki ke peringkat akhir akan mendapat sijil peringkat akhir. Tambahan satu lagi sijil. Ya, maknanya 12 kumpulan yang masuk ke final tu kan. Ya. Setiap kumpulan itu dah memang akan dapat sijil kelayakan peringkat akhir. Dan atas itu, hanya 5 kumpulan sahaja yang akan memenangi hadiah. Jelas ya tuan dan puan ya, para pelajar semua. Jadi 12 finalis tu 5 kumpulan saja yang akan menang ya. Yang lain itu akan dapat sijil kelayakan ke peringkat akhir. Itu saja daripada saya untuk taklimat kali ini dan sememangnya saya percaya mesti ada banyak soalan. Jadi saya serah kepada Puan Isnaini untuk kita teruskan dengan sesi soal jawab. InsyaAllah. Okey, terima kasih Dr. J daripada pihak UTM. Alright, kita akan bersama Puan Juria untuk kata-kata aluan. Alhamdulillah Puan Juria dah berada di bilik beliau. So kita shoot kepada Puan Juria Ayu. Okey, minta maaf dah lama ya. Okey, kita teruskan ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh mula ya. Okey, yang benda ni masih lagi ada kat sini? Abaikan. Kak Ju boleh mulakan. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah, maafkan saya atas perkara-perkara yang tak dapat dielakkanlah pengarah panggil. Jadi saya perlu turun ke bawah ya. Okey, yang saya hormati Dr. J. Suman daripada UTM. Okey. Yang berusaha Puan Isnaini dan Puan Jasri Ayu, KPP Fizik dan kepada Puan Isnaini yang menjalankan tugas TP2 Sains. Kepada guru-guru jawatankuasa MRTC, MRSM Robotic Technical Team, okay, Technical Committee. Dan seterusnya kepada guru-guru penasihat Kelab Robotik MRSM Malaysia serta para pelajar yang dirindui kehadirannya. Ya, sebab dah lama tak pergi maktab. Ya, okay, Alhamdulillah. Okey, jadi setelah sesi pertama tadi dah ada penerangan
Ya, jadi saya pasti semua orang dah aware lah sebenarnya apa tujuan kita adakan taklimat pada petang ini. Ya, sebab asalnya Robo Challenge yang kita jalankan setiap tahun patutnya berlaku di Emerson Bentong pada 30 Julai hingga 2 Ogos. Patutnya dah baru berlalu. Ya, tetapi malangnya disebabkan oleh keadaan pandemik semasa yang memang tak dapat kita nak kontrol keadaannya. Okay. Jadi pelaksanaannya perlu diubah suai. Ya, dan keadaan tidak mengizinkan untuk kita berjumpa secara bersemuka. Tapi alhamdulillah pada 9 Jun yang lepas bila pihak MRTC bermesyuarat ya dan mencadangkan agar Robo Challenge itu dilaksanakan secara dalam talian, kami di pihak bahagian pendidikan menengah sangat mengalu-alukan cadangan tersebut ya, sebab kita tak boleh mengalah kepada keadaan dan situasi semasa. Okey. Dan dikhabarkan juga apabila Puan Isnaini maklumkan kepada saya, kita dapat kerjasama dengan Dr. J. Suman daripada UTM yang sangat helpful, yang sangat proaktif lah ya, untuk membantu pihak kami ya. Jadi memang rasa sangat gembira lah ya. Terima kasih lagi sekali Dr. J. Okey ya. Dan pihak Robo dan MRSM Robo Challenge pada tahun ini disebabkan oleh situasi tersebut, kita cuma fokus kepada dua ya, iaitu MRSM Drone Adventure yang akan dikenali sebagai MDA yang hari inilah taklimatnya, serta robot virtual games RVG ya. So apa-apa pun, bila kita laksanakan sesuatu, bagi pihak MARA, bagi pihak bahagian pendidikan menengah ya, pelajar-pelajar MRSM ni adalah our mutiara, mutiara yang kita nak gilapkan, yang kita nak polish, yang kita nak hasilkan kemenjadian dia, insyaAllah pada satu hari nanti menjadi seorang yang sangat berjaya, yang holistik. Okey ya, yeah? Jadi saya nak tekankan sekali lagi dalam kerangka plan strategik MARA, ya, yeah, kerangka plan strategik MARA ada 4 teras, dan sektor pendidikan ini diletak di bawah sektor yang kedua, teras yang kedua, iaitu untuk menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik ya, yeah? Dan untuk sektor pendidikan khas untuk MRSM, strategi yang keenam iaitu untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam bidang STEM. So by having this competition, it achieve, hopefully it will achieve that target untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam bidang STEM, penguasaan dan juga minat of course ya, yeah? Sebab hasratnya semua pelajar-pelajar MRSM ini, at least 90% pelajar-pelajar MRSM akan melanjutkan pelajaran dalam bidang STEM di peringkat tertiary, insyaAllah. Okay. And sebenarnya kami masih lagi rasa gembira ya, kami baru dapat maklumat jauh daripada US. Okay. Seorang pelajar MRSM Kota Putra, first batch MRSM Ulul Albab, she is hired by Tesla, a very prestigious company dekat US, okay, sebagai engineer dia. So we are so proud and so bersyukurlah ya, yeah? Maknanya sistem kita berjaya insyaAllah ya, yeah? Okay, jadi kita sekarang berada di era global 4IR ya, yeah? Jadi pastilah macam-macam teknologi yang barulah ya, yeah? Saya nak sebut kat sini automasi, robotik kan, artificial intelligence, IoT, sesemua itulah kan. Dan drone ni adalah salah satu bidang yang memang sekarang ni makin rancak diperkatakan ya, yeah? Dan awal-awal tahun hari tu banyaklah kita kata nak apa, kereta terbang kan, kereta terbang tu sebenarnya drone kan, ya, yeah, one aspect of drone lah ya, yeah? Jadi seterusnya kita haraplah ya, yeah, bila pelajar-pelajar mengambil bahagian dalam MDA ini, okey, minat pelajar-pelajar terhadap bidang drone ni ya, yeah, yang akan melibatkan ada programming, coding, reka bentuk menggunakan 3D apa semua tu, okey, jadi secara sedar tak sedar expertise dia dan juga minat dia akan lebih bertambah dalam bidang ini, insyaAllah ya, yeah. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan tahniah kepada MRTC sebab MRTC you work hard for weeks ya, yeah, untuk plan benda ini ya, yeah. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada semua
guru penasihat kelab robotik, ya, yang sentiasa memberi komitmen, ya, bila diminta untuk okey pilih hantar nama pelajar, nak participate yang mana, oh tak boleh hantar dua saja, kena hantar tiga, semua respon tu sangat positif. Ya, jadi terus berikan komitmen tersebut. Tahniah, terima kasih banyak-banyak kepada para pelajar. Continue to participate, continue to excel, okay, continue to instill your interest in whatever field that you want to be interested in. Ya, tapi whatever you do in school, insyaAllah akan menjadi satu inspirasi untuk whatever you nak buat nanti pada masa akan datang, insyaAllah. Ya, so sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada Dr. J, ya, Dr. J. Suman, atas komitmen dan juga kerjasama yang diberikan. Diharapkan kerjasama ini tidak berhenti di setakat program ini sahaja, akan diteruskan pada masa akan datang. Ya, and to all my dedicated MRTC, okay, thank you very much. Okay, teruskan usaha anda yang gigih. Ya. And of course to Naini and Ayu, continue to be the best penyelaras for robotic program for MRSM, insyaAllah. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the best to all participant, to all contestant. Selamat bertanding dan selamat belajar sesuatu. Yeah. Menang kalah adat pertandingan, tetapi pengalaman yang kita dapat daripada pertandingan itu sebenarnya yang lebih berharga. Thank you very much. Terima kasih kepada Puan Juria selaku Timbalan Pengarah Satu Pembangunan Kurikulum. Kita akan pergi kepada bahagian soal jawab. Jadi saya ada nampak soalan ni. Thank you ya Kak Ju, dalam kesibukan ni masih lagi berkesempatan untuk memberikan sempatan dua walaupun dalam situasi pandemik ini, Dimara, Puan Juria dan juga tim pengurusan dia hari-hari perlu berada di ofis, ya. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi kepada Dr. J dan juga tim MRTC, ya, untuk soalan-soalan yang bakal dijawab bersama-sama. Saya bacakan, ya, soalannya. Dua-dua ahli boleh berbincang ke semasa nak jawab soalan kuis? Saya jawab ya. Ya, sila doktor. Okey. Kalau ikutkannya memang tak boleh bincanglah, dan dua ahli ini sebenarnya duduk berasingan, kan? Ya, duduk berasingan. Dan untuk pengetahuan para pelajar dan para guru, semasa sesi kuis, soalannya kita ada beberapa set soalan yang berbeza. Dan kemudiannya setiap soalan itu akan dibuat secara random. Yang maknanya soalan tu random. Ya. Jadi saya rasa payahlah peserta nak berbincang ni, ya. Jadi itu untuk pengetahuan anda. Okey, setiap soalan ada tempoh masa. Dia okey. Baik. Terima kasih pada soalan yang bagus ini, ya. Sesi kuis ini kita akan buka selama 1 jam sahaja. Tempohnya 1 jam. Jadi dia akan bermula kira masa apabila anda mula menjawab. Dari tempoh anda mula menjawab tu sampai anda submit, anda ada 1 jam. Ya. Jadi kalau anda submit awal, itu siapa cepat dan tepatlah, ya. Dan kalau anda submit lewat lebih dari 60 minit akan disqualified terus. Ya, jadi dia ada tempohnya. Okey. So lebih cepat kita jawab, lebih bagus kalau kita betul semualah, kan doktor? Ya. Yeah. Cepat dan tepat. Jangan cepat saja, tak tepat pun tak boleh pergi final nanti, ya. So dia kena dua-dua. Okay. Daripada Hanani Sabaruni, maaf, saya masih baru. Lukisan 3D tu macam mana, ya? Baik. Wah, ni tahniah, ya. Tahniah kepada yang tanya, berazam semangat untuk nak masuk final. Ini yang kita nak, ya. Jadi kepada yang bertanya, lukisan 3D ni kita akan bincang dan kita akan jelaskan dengan lebih terperinci semasa sesi taklimat peringkat akhir nanti. Ya, kita akan ada tutorial, ya, kita akan mengajar, ada video-video yang lain pula nanti, ya, video nanti untuk tugasan. Alright, daripada Adik Muhammad,
Mohon bertanya, video pembelajaran nanti nak tengok dekat mana? Baik adik yang bertanya, semua video sudah ada dekat akaun mrsm.com, mrsmdrone.com masing-masing. Kepada yang bertanya ataupun rakan-rakan yang lain, pelajar-pelajar lain, sekarang pun boleh terus masuk ke akaun. Ya. Pergi terus ke akaun sekarang, dah nampak dah ada button video pembelajaran. Saya klik button tu dekat menu. Dah ada dah video tu semua, dah boleh menonton. Jadi jawapannya adalah video pembelajaran ada dekat akaun mrsmdrone.com. Alright. Dan doktor, bahasa pengatur caraan apakah yang akan digunakan untuk mengatur cara drone? Baik. Untuk drone programming peringkat akhir nanti, kita akan guna drone block. Block programming. Alright. Soalan-soalan dalam kuizi tu doktor, dalam bahasa apa? Baik. Soalan-soalan dalam kuisis ataupun soalan-soalan dalam kuis saringan awal, bahasa utama adalah bahasa Malaysia. Namun, beberapa terminologi yang tak dapat ataupun tak sesuai diterjemahkan, kita akan kekalkan dalam bahasa Inggeris. Apa-apa pun, term-term ni adalah berdasarkan apa yang dijelaskan dalam video sahaja. Jadi kalau video tu kita tak terangkan, kita tak akan tanya dalam kuis. Alright. Dan doktor, berdasarkan maklumat yang telah dijelaskan tadi, hanya tiga kumpulan yang terbaik dari setiap zon akan layak ke pusingan akhir. Soalan saya, nama dia BRC, soalan saya adalah, adakah bilangan kumpulan dari sesebuah MRSM sekiranya ketiga-tiga kumpulan terbaik itu datang dari MRSM yang sama? Okey. Tanya soalannya, kita ada empat zon MRSM seluruh Malaysia. Setiap zon hanya akan ada tiga kumpulan sahaja yang akan berjaya ke peringkat akhir, iaitu tiga kumpulan yang terbaik. Tiga kumpulan ini kita tak kira siapa. Ya? Kita tak kira dari sekolah yang sama ke atau sekolah yang tak sama ke. Ya? Selagi dia terbaik, dia layak. Jadi kalaulah ketiga-tiga kumpulan ini terbaik ini memang dari sekolah yang sama, maka rezeki dia lah. Cuma perlu saya ingatkan tuan dan puan para guru dan juga para peserta semua, harus diingatkan penyertaan itu haruslah berdasarkan sekolah yang sama. Ahli kumpulan di dalam kumpulan yang berdaftar perlulah dari kategori yang sama. Contoh, dia tak boleh campur kategori. Satu kumpulan dua ahli, satu ahli sekolah menengah atas, satu lagi ahli menengah bawah. Ha, macam tu disqualify. Ya? Yeah? Dan contoh yang diterima adalah satu kumpulan itu ada dua ahli. Dua-dua ahli itu wajib dari MRSM yang sama dan kategori yang sama. Contohnya menengah bawah, maka dua-dua ahli kena menengah bawah. Kalau menengah atas, dua-dua ahli kena menengah atas. Dia tak boleh campur kategori atau campur sekolah. Jelasnya pelajar sekalian dan para guru, mohonnya perhatiannya. Jangan salah daftar ya. Kalau salah daftar, sistem akan automatic disqualify nanti. Alright, doktor. Tadi kan kita jelaskan kata masa buat kuisis tu nak cepat kan. Katakan pelajar ni tanya, tiba-tiba ada masalah internet, tengah-tengah jawab kuisis tu hang kan. Macam mana nasib dia? Dia cakap disqualified ke? Jadi itulah menjadi tanggungjawab kita semua ya. Tuan dan puan para guru, ibu bapa dan juga pelajar. Ya, bila kita nak buat sesuatu tu, kita kena pastikan semuanya okey untuk kita nak menduduki sesuatu exam ataupun sebuah tugasan. Jadi ringkasan jawapan saya adalah menjadi tanggungjawab peserta, guru ataupun sekolah untuk memastikan kemudahan internet ataupun peralatan laptop dan device yang lain dalam keadaan yang baik semasa menjawab sesi kuis ini. Jadi kalau tak jawab habis, internet putus, tiba-tiba tak boleh jawab habis, maka itu bukan di bawah tanggungjawab pengadu. Tapi mereka tak boleh jawab lagi sekali ya doktor? Baik, soalan seterusnya adalah boleh tak menjawab dua kali atau lebih dari sekali? Jawapannya adalah tidak boleh mencuba menjawab lebih dari sekali. Kalau kita detect ada dua kali attempt ataupun dua kali percubaan, terus kita akan disqualify. Oh,
Bagaimana pula ni pelajar ni tanya, doktor boleh ke saya buat nota masa tengok video? Sekarang bila jawab kuisis ni, saya ada nota depan saya. Saya boleh tengok tak nota yang saya buat ni? Itu kreativiti masing-masing lah ya. Bagi saya tak ada masalah ya. Kerana apa? Sekarang zaman orang kata pemerkasaan pembelajaran digital. Ya, memang kita ini kreativiti pelajar. Sebab itu soalan yang kita tanya pun orang kata soalan tahap critical thinking. Ya. Jadi jawapan ringkasnya suka hati anda lah ya. Nah, kalau nota anda satu tebal buku ni kalau sempat nak rujuk itu terpulang pada masing-masing lah. Dan soalan tu doktor, objektif ke subjektif? Soalan quizzes, kita guna quizzes. Soalannya semua objektif. Okey. Alright, apa lagi soalan-soalannya ni? Nanti sekejap ya doktor. Mereka tanya programming, tadi doktor dah jawab programming kita guna block ya yeah, doktor? Ya yeah, betul, drone block. Dan mereka tanya pula soalan quizzes tu dapat daripada mana? Wah, ini nanti soalan bocor adik ya. Jadi soalan tu, okey, untuk pengetahuan para guru dan para peserta semua, kesemua video yang telah pun dimuat naik ke video pembelajaran akaun masing-masing, semua itu adalah modul-modul yang telah copyright oleh para pengkaji dan penyelidik di UTM. Jadi ini adalah hasil kerja bukan saya seorang tetapi lebih dari 20 orang untuk merangka modul, merangka soalan, merangka framework program MDA 2021 untuk buat secara online sepenuhnya khas untuk kita nak menanggulangi wabak pandemik ini. Jadi seperti Puan Juriah bagi tahu tadi, wabak pandemik tidak akan menjadi alasan untuk kita terus maju dalam pembelajaran kita. Maka soalan dia semuanya dibuat daripada pengkaji dan penyelidik UTM. Dan saya tak boleh bagi tahulah soalan apa adik. Bolehkah saya menghasilkan vlog tentang program ini dan uploadkannya di YouTube saya? Oh, okey. Dari segi itu, saya sangat alukanlah. Saya sangat alukan. Adik-adik semua ambillah ni sebagai satu pengalaman yang baik, pengalaman boleh menjadi memory yang baik untuk anda. Nak buat vlog, nak buat dan sebagainya. Kalau perlu nak hubungi saya ke, ada pelajar yang kadang-kadang dia hubungi saya nak buat assignment, temu bual dan sebagainya, kita akan bantu sebaik boleh. Ya. Namun, saya ingin ingatkan, tolong jaga hak cipta pelihara. Ya, ataupun copyright. Sekiranya anda mengguna lagu-lagu ataupun video latar belakang yang anda ambil dari YouTube ataupun dari mana-mana sumber online, pastikan video itu dia ada copyright, anda kena kredit balik kepada pemilik video itu ya. Kalau tak, nanti anda upload video itu ke YouTube, YouTube akan keluar notis amaran copyright violation. Jadi jawapan ringkasnya, silakan selagi anda mematuhi peraturan dan undang-undang Malaysia. Alright doktor, ada satu soalan dekat sini yang agak betul lah kerisauan dia. Dia kata macam selalu kan kalau ramai-ramai serbu sebab quizzes tu akan dibuat pada hari yang sama kan doktor? Ya betul. Dia tanya adakah berkemungkinan menjadi traffic jam? Baik, kita akan sediakan lagi panduan menduduki kuis yang akan diumumkan dalam masa terdekat nanti. Ya, sebab kuisis ini kita buat berdasarkan zon. Yang mana zon utara, zon selatan, zon barat semuanya kan, ya. Jadi kuisisnya soalan sama, random, ya. Cuma kuisis tu kita akan set beberapa account untuk mengikut zon dan kategori. Jadi dari pengalaman kami tiada masalah traffic jam ataupun internet jam. Anda tolong pastikan internet anda stabil je, insyaAllah. Okey. Ada seorang pelajar ni, Hafizuddin bertanya, soalan ni adakah tahap pemikiran berfikir aras tinggi? Kebat ya, doktor? Campurlah semuanya. Kita dari segi pembelajaran ni, kita ada taksonomi C1, C2, C3 sampai C6 dan sebagainya kan. Ya, dia pelbagai. Alright. Tapi semua objektif. Semua objektif ya. Semuanya soalannya jawapannya objektif. Okey.
soalan ni, sekarang pelajar ni katakan dia dah terlupa username ke password dia. Bagaimana ya doktor? Kesian ni, kecil-kecil dah cepat lupa. Okey, bagi adik-adik peserta yang lupa login password, pertama sekali tolong rujuk guru pembimbing sebab yang sign up account itu adalah guru pembimbing. Itu yang pertama. Kalau tidak selesai juga, boleh saja request forget password ataupun forgot password dekat login page tu kan. Ada forgot password kat bawah tu, klik je. Kita akan terima email dan kita akan hubungi anda. Cara ketiga adalah tak boleh juga selesai, hubungilah sekretariat MDA 2021 Cikgu Zahir. Ya? Nombornya tertera dekat poster. Okay. So ada satu pelajar ni bertanya, bermaksud kuis ini kita jawab di rumah ya, bukan di maktab. Ya, adik yang bertanya, ya. Soalan masa sesi kuis nanti anda kena mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan KKM, ya. Sekiranya waktu itu masih lagi PKP, anda di rumah, maka jawab dari rumah, ya. Dan kalau perlu balik ke sekolah ke, maka terpulanglah, ya. Tapi kena ikut pada keadaan semasa, ikut SOP. Alright. Begitu banyak sekali soalan pelajar-pelajar hantar, tapi cikgu kat sini bacakan soalan-soalan yang belum ditanya lagi. So pada pelajar tadi yang terlepas ke apa, jangan risau, kita akan buat video. Video ni kita record kan, jadi kita akan share dengan pelajar-pelajar. So pelajar boleh rujuk baliklah. Dan ada soalan cepu-cepu emas ni, apa hadiahnya? So Zaid ke nak jawab ni? Dia tanya hadiah ni ada duit ke? Zaid? Ya kak. Soalannya tanya hadiah ni ada duit ke? Apa hadiahnya ni? Medal dan duit kita akan berurusan dengan pemenang nanti daripada tuan rumah. Kita akan berurusan. Bermaksud kalau mereka menang, kita akan post lah ya Zaid? Ya betul, ya betul. Ya, post ke maktab yang menang tu lah. Sijil boleh print daripada account. Yeah. Alright, so daripada pihak MRTC, ada apa-apa juga persoalan daripada rakan-rakan yang ingin diutarakan untuk makluman semua? Boleh share dekat sini juga. Para guru-guru ada apa-apa soalan ke? Untuk pengetahuan guru-guru, guru-guru tak perlu menduduki kuis ya. Pelajar sahaja. Kalau masuk tak dapat markah bonus Dr. J. Disqualified. Okay, so saya kira kita mendapat banyak soalan ya, kalau ikutkan dekat sini lebih 50 soalan, tetapi soalan tu dia berulang-ulang. Ada yang tanya, adakah drone akan dicipta dengan pengatur caraan? Cubaan suara. Okay. Kita dengar? Boleh dengar. Boleh. Drone ni akan dicipta dengan pengatur caraan ke? Okey. Adik-adik sekalian, salah satu modul dalam saringan awal, saya ulangi, salah satu video dalam saringan awal adalah asas pengatur caraan, basic programming. Jadi dalam saringan awal, dalam kuis, akan ada soalan-soalan programming yang asas juga. Jadi soalan yang anda tanya tadi tu, pengatur caraan, dalam peringkat final memang akan ada programming guna drone block. Ya? Jadi drone block ni kita program untuk terbangkan drone, bukan untuk nak buat drone. Ya? Kita tak akan buat drone baru. Kita tak akan ciptakan drone. Ya? Drone kita akan pakai DJI Telo, yang mana saya percaya sekolah masing-masing sudah ada beberapa unit kan. Jadi mohon kerjasama guru-guru kepada kumpulan yang berjaya masuk ke final nanti, anda harus aturkan untuk postkan drone tersebut kepada pelajar yang akan melaksanakan pengatur caraan. Dan jangan lupa untuk post bateri dan charger sekali. Kesian pelajar nanti tak boleh nak terbang. Ya.
Okey, so ada seorang pelajar tanya, jikalau saya tiba-tiba sakit sewaktu hari pertandingan, bagaimana dengan penyertaan saya? Okey, kepada yang bertanya, kita punya jadual telah ditetapkan, anda harus mengikuti jadual yang telah ditetapkan. Tiada ulangan untuk kuis ataupun saringan akhir. Alright. So saya kira bermaksud kan doktor daripada hari ini, bermula hari ini pelajar boleh log in dan pelajar dah boleh mula tengok video-video pembelajaran. Betul. Dan mereka boleh ulang tengok sehingga hadam, sehingga ke tarikh untuk menduduki quizzes itu, betul? Betul, Puan. Okey, so maknanya mereka ada ample time untuk menonton video pembelajaran yang telah disediakan oleh pihak UTM di www.mrsmdrone.com. Kemudian mereka tunggu untuk jawab soalan kuis tu. Kan doktor? Ya, betul. Okay. Boleh buat pembelajaran secara sendiri dan boleh juga buat ulang kaji bersama dengan guru atau rakan atau sesiapa saja. Yang tolong pastikan masa hari kejadian kuis nanti anda kena hadir secara online dan jawab kuis itu. Okey. Tadi kalau kita ingat balik, berapa tarikh yang mereka kena buka untuk menduduki kuis ni? Ya, doktor? Okey, saya kena buka balik slide tu. Jangan saya buka. Ramai pula yang bertanya bila nak exam ni. Okey. Soalan kuis penilaian saringan awal ditetapkan pada 9 September, iaitu pada hari Khamis, tentatively 2:30 petang. Okey, bermaksud 2:30 petang mereka log in ke akaun mereka di www.mrsmdrone.com dan dekat situ nanti ada paparan untuk menduduki quizzes. Ya, di dalam akaun masing-masing nanti akan ada garis panduan bagaimana untuk menduduki kuis. Sebab kuis ni akan dibuat .com. Okey. Bermaksud kan dia ada frame untuk menjawab tu lah dari 2:30 petang sehingga dalam pukul 5 macam tu ya doktor? Ya, nanti kita akan tetapkan dalam garis panduan. Oh, okey. Alright, so saya kira selepas ini sekiranya anak-anak pelajar atau guru-guru penasihat mempunyai apa-apa kesempatan, boleh kebukakan dalam Telegram kita juga. So kita minta tolong MRDC yang ada sama membantu kepada soalan yang so saya kira itu saja untuk petang ini. Puan Aini, saya nak cadangkan kepada guru-guru penasihat, saya nak cadangkan dan saya nasihatkan supaya guru-guru penasihat atau pembimbing boleh buatkan sesi khas supaya pelajar-pelajar menjawab soalan kuisis daripada template soalan-soalan yang lain. Untuk mereka biasakan diri dengan kuisis, macam mana nak log in, macam mana nak jawab. Kita akan guna kuisis set up assignment, bukan yang paparan yang ada berapa saat countdown tu ya. Bukan yang tu ya, oh, para guru saya yang faham. Yang countdown tu mereka biasa guna doktor, tapi tadi doktor kata apa set up tadi doktor? Assignment. 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 Jadi mana dia ada tempoh buat. Oh, jadi cikgu-cikgu guru penasihat sekalian boleh explore quizzes untuk set up yang assignment supaya pelajar kita nanti di hari kejadian pertandingan ini dia tidak tak tahu nak macam mana ke apa, biar dia biasakan dulu diri. Yeah. Boleh guna soalan-soalan dami ke, tanya saya soalan-soalan. Alright. So ada apa-apa lagi MRTC yang juga berada di dalam taklimat ini, ada apa-apa yang ingin dimaklumkan juga bersama-sama? Untuk markah kur. Untuk markah kur, ya Zaid. Sekarang pada peringkat awal ni, jadi guru-guru penasihat boleh isi e-guru lah dan ambil level peringkat negeri, peringkat zon. Kemudian yang berjaya nanti saringan isi lagi sekali e-guru untuk peringkat kebangsaan. Okey, so guru penasihat jangan lupa ya, sebab ini melibatkan markah anak-anak pelajar
Di peringkat BPM, kita ada juga list kan MRSM yang pelajarnya tidak memuaskan pencapaian markah PAJSK-nya. Jadi kita tak nak ini berlaku. Kadang-kadang pelajar ni bukan dia tak join sebab kita ada banyak pertandingan dan ada banyak program yang pelajar boleh dapat markah, tapi kemungkinan juga guru-guru terlepas pandang untuk masukkan markah pelajar-pelajar ni. So untuk robotik kali ini kita minta bantuan daripada guru-guru penasihat untuk key in dalam e-guru berkaitan pertandingan MDA ini di bawah Robo Challenge. So pelajar-pelajar mereka yang join MDA ini akan dapat peringkat negeri. Kalau terpilih ke saringan akhir, peringkat kebangsaan. Alright. Okay, so itu sahaja. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. J. Sumai, kepada Puan Juria juga yang masih berada di talian, dan kepada semua MRTC, pada semua guru penasihat, juga kepada semua para pelajar yang tidak menjadikan pandemik ini sebagai satu alasan untuk kita berpeluk tubuh, tapi sebaliknya menggunakan ini sebagai ruang dan peluang untuk terus kita lebih, mungkin lebih baik kan, untuk tetap juga terlibat dalam pertandingan dan tidak mengganggulah dalam apa-apa jua aktiviti. Itu sahajalah doktor. Terima kasih. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you very much. Okay. Okay, bye. Terima kasih MRTC. Terima kasih semua. All the best. Thank you. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.